Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat pegiat seni bonsai, kali ini seni bonsai hadir kembali. Seni bonsai 74 hadir menyapa pemirsa, ingin berbagi informasi dan inspirasi. Ini lahan tidak sebegitu luas, tapi karena jiwa seninya muncul, kreativitas muncul juga, sahabat-sahabat. Jadi cerdas juga ini, memanfaatkan lahan yang tidak sebegitu luas, tapi untuk menuangkan inspirasi, aspirasi mungkin nanti ini bisa menginspirasi teman-teman. Ada imajinasinya bisa tertuang di sini beliaunya. Ini dengan Mas siapa ini? Mas Yanto yang ada di kawasan Jember. Orangnya enggak mau dia. Malam Yanti. Ini ada banyak sekali. Ini beliaunya ini suka dongkel juga, sahabat. Selain dia meluangkan waktunya untuk kegiatan yang lain, dia masih sempat dongkel. Ini di antaranya di sana itu ada serut itu. Ini hasil dongkel nih. Termasuk yang ini nanti coba kita shoot satu persatu saja sudah biar jelas. Kita tertarik ya ini dengan serut yang ini nih. Masih liukan seperti ini enggak ada nih di teman-teman ini. Limited edition ya, Pak. Ini. Awal dijual ini. Laku dijual ini. Ini serut. Bisa cari lagi di alam katanya. Sini masih melimpah bahan serut, sahabat. Ini akar tanam terbalik ini, sahabat. Terbalik ini karakternya seperti ini, nilai sendiri sudah cocok, langsung gaskan komunikasi dengan beliaunya. Kita geser ke sini yang bocil ini dengan bahan bonsai apa ini namanya, sancang. Kembali lagi ke sancang ini, sahabat. Wah, bokir ini bisa small ini ya, Mas. Ini kondisi saat ya, ini jadinya. Tingginya segini. 22. Ini 22 tingginya. Jadinya 22. 26 lah, 24, 26. Masih di bawah 30 tentunya ini. Ini sahabat. Minat langsung japri. Nah, gitu. Jangan pakai lama. Ini di belakang dengan hoki yang cebol juga ini. Yang tingginya enggak jauh beda, kurang lebih ya. 22 ini. Besar ini. Besar, Pak. Besar ini. Lingkar 44. Oh, 44 lingkar batang. Nah, batang 44. Tuh. Tangan-tangan udah ada semua sampai atas. Iya. Back ada. Back ada itu sahabat. Akar udah programan. Dijamin. Iya. Sahabat. Ayo, yang minat bisa digaskan. Kita ini dengan yang ini, yang kecil lagi. Kimeng ini, fikus kimeng. Ini. Masih. Akar keliling. Akar. Pas ini memang dengan gayanya ya, Pak. Kaki sangat mendukung sekali akarnya, sahabat. Waduh, dibuka ini, sahabat. Seperti itu. Udah jangan terlalu dibuka, Mas. Tuh. Percaya wes ya, seperti itu betul biar tidak ada dusta katanya. Ada saja ini sahabat yang suka kimeng ini, monggo bisa dijadikan barang koleksi ini, Mbak. Kita guys, demek ini masuk demek. Okay. 16 cm. Waduh, mami sahabat, 16 cm ini. Apa ini namanya, sancang. Tepat depan sini ya, depan sementara situ, sementara sini mungkin ada perubahan. Semua laku ya, terserah yang anu lah, setelah anu tergantung owner yang baru ya. Bisa kadang-kadang pembeli itu kan gitu, ada imajinasi lain kan gitu ya. Ini cuma sementara kondisi seperti ini. Buka harga ada, Pak, 500 ya. Ini 500 kalau ini langsung. Kalau yang lain nanti bisa japri beliaunya. Ini cukup 500, sahabat. Ini ketaten kecil dibikin kayak gini ini. Tidak ada yang terbuang ini, sahabat.
Ini, wah, ini bogel, lengan-lengan sudah oke. Kaki pondasinya mantap. Sudah tahap kedua itu. Tahap kedua akar-akarnya ini. Besar-besar. Tahap keduanya udah besar-besar. Ini akar ini juga mengalami tahapannya. Sudah ini. Sudah akar sudah besar, sahabat. Sekian. Tahap kedua semua. Sudah tahap kedua. Satu dua. Satu dua. Sudah biar ya. Sudah. Karena ketarik akar jadi miring. Ada 25 mungkin. 25. Iya. Tingginya. Nih, sahabat. Asik. Tangan-tangan sudah. Ini tempat jersey samping seperti ini. Ikan batang, ada botol aqua 1,5 liter lebih besar lagi. Berapa itu? Iya, sebotol aqua itu sudah yang besar ya, 1,5 liter. Masih kurang besaran ini. Besaran batangnya malah, sahabat. Waduh. Ini yang bocil ini, bikin bogel ini kaki-kaki asik nih, sahabat. Itu. Ini berkembang akar dulu deh ini. Asik ini. Berapa nih asik ini? 12 cm, sahabat. Monggo ini. 12 cm, tapi anu nih ukurannya medle sekitar hampir 20. Nah, ini lingkar batang atau middle pohonnya ini berapa, hampir 20 kurang lebih 20 lebih ini, sahabat. Main 21 atau 22 ini. Oke, ini. Oke, nanti press ini. Ya. Waduh. Press ini nih, sahabat. Sik ini. Kalau yang mana lagi? Ini serut yang ini belakang. Ini tepat belakang ini nih, sahabat. Tepat sana. Masuk. Oh iya ya. Ini nih. Tempat depannya sini. Serut si melintir. Yang kayak kondi itu di atas ini, sahabat. Wah, sip. Liukannya ini nih. Mana lagi? Ini serut. Ini serut kanan terbalik. Kantangnya jangan. Optimal. Ya, depan di situ. Masih depan sini ya. Ya. Oke, itu ke bawah. Ini enggak pakai. Yang suka bunjin ini nanti konsepnya ya. Ya. Masih. Kita geser ke kimang ini nampak depan di sana ya, ini belakang nampak belakang sini, prokar juga sih, bogel juga. Nah, kita lihat tampak depannya dari kimang ini. Berapa, 12 ini? 18. Jadi ini ya, Bang. Cuma 18 nih. Perkiraan nanti jadinya. Ini masih ada di sini lagi. Itu. Sip. Coba kita geser ke depan. Di depan sana ada banyak juga, sahabat. Kita langsung ke ini yang suka terjun ke ini, sangat cocok sekali untuk teman-teman ini. Akar walaupun gini terprogram juga.
Ngecek sahabat itu akarnya sampai belakang. Ini yang suka keskit, monggo dengan apa nih, kimangnya? Kimang. Kimang sudah pakai pot ini. Tinggal geser ini sahabat. Perantingan. Tinggal. Potong ini enggak? Itu dipotong nanti deh. Ya, cuma kan aku butuh. Pembesaran kurang besar masih. Yang mau melanjutkan enggak apa-apa, nanti dipelihara di tempat barunya kan gitu ya. Tinggal motong. Sik, kita geser. Sana itu. Ini yang bikin enggak kuat, sahabat. Liukannya ini. Ini ceritanya gimana ini dulu? Sebelit terang ya. Pecah 4. Posisinya gini. Oh gitu, nanti posisinya ini sahabat. Sementara ditanam biasa ini. Untuk reposisi ke depan oleh beliaunya rencananya akan dibikin seperti ini. Ini. Walaupun ada yang minat gimana? Ya, boleh. Boleh juga, monggo. Harga bisa lewat jalur WA nanti. Masuk ini. Tentunya ini lama. Masa dari sebelit terang kayak gini ini bisa sebesar ini? Bisa aja, padahal pecah itu. Jadi bisa nyatu loh. Iya. Masih. Yang penting los-losan. Ini Pak. Ada tremor ya, jadi nggak bisa dimotor. Oh, orangnya yang jadi tremornya. tremor manual ini sahabat. Untuk detailnya nanti kalau yang minat langsung eh ya bang, nggak apa apa ya, ya. Ini kabel dari samping ini seperti ini terhalang tembok saya sahabat. Lihat ya kawan. Ya sir, ini di bawah terik panas matahari ini sahabat. Wah, nampak belakang ini. Ya, tahu belakangnya. Masih. Mana lagi? Di atas. Itu. Oh, ini di atas. Oh, bocil. Yang bocil ini. Yang suka sancang bocil ini juga. Ayo yang lebih bocil lagi. Bocil. Asik tapi. Ini mudah-mudahan menginspirasi untuk teman-teman. Jangan remehkan bahan kecil, sahabat. Ditanam akan jadi sesuatu. Ini. Untuk hiburan juga kan gitu, Bang. Ya. Untuk melatih imajinasi untuk berkarya, khususnya bonsai. Seni bonsai cuma ya itu tadi, berbagi informasi dan inspirasi. Nih, sancang. Iseng. Ini juga aksesoris. Kalau ini apa ini namanya? Kawista ini. Waduh, melintirannya ini. Bergeser ke sana itu. Ada masih dua lagi. Oh, masih ada empat sahabat. Ini sancang. Lagi 500 ini, Mas. Ya. Split trunk juga ini. Akarnya juga bagus juga ini, Pak. Cuma tak pendem masih. Iya, jangan dibuka ya. Kalau ada yang nanti bisa komunikasi langsung aja, jangan ganggu. Ini panas soalnya. Yang konten panasan, abad. Akarnya takut panas juga. Mana. Ini serut dari batu Tuban ini. Jauh ini, sahabat. Ini subur sekali. Daunnya hijau pekat, sahabat. Ya. Karena siraman boleh, terus panasnya dapat. Berapa tahun ini? Lama aku aja udah 3 tahun, setengah 4 tahunan ini, Pak. Ini aku udah 4 tahun. Ya, 4 tahun. Mulai 2018. 6 tahun, Pak. 6 tahun ini. Ya. Asik, sahabat. Tuanya dapat. Kecil tapi asik. Tua. Nah, batang tua.
ini. Nah, ini. Elegan ini. Nah, ini yang punya channel yang tahu ini. Yang punya cerita. Nah. Ini asik, ini subur sekali. Iban. Asik ini. Kimeng. Suhunya sahabat, ini sudah saya dapat notifikasi ini panas. Yang suka sandigi untuk belajar ini bisa buat inspirasi. Ini barang koleksi ya. Barang koleksi padahal masih. Ini anune dingin lah. Ini masih. Tapi masih bisa. Ternyata sedikit di anu suhu dingin masih bisa. Masih yang penting di terik panas sama siraman juga sih. Ini masih tahap dicoba ternyata subur gitu di sini. Ya. Padahal DPN-nya tinggi sekali di sini, ya. Di dataran tinggi ini. Ya, tinggi. Tepatnya di silo biar ya. Anu jelas silo di Kabupaten Jember, sahabat. Ini ternyata santigi subur juga di sini. Asik, sahabat. Ini barang koleksinya. Untuk ke depan bisa lebih banyak ini karena sudah tahu kondisi cocok kayaknya. Kan begitu. Nambah. Bisa nambah nanti santigi. Ya, spesies santigi tok. Nah, siap. Biar lebih cepat kan itu. Terima kasih ya, Pak. Oke. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi dan memicu semangat kita untuk terus berkarya khususnya di seni bonsai. Seperti biasa di ujung liputan kita kalau berbicara bonsai ikuti geraknya, nikmati prosesnya dan syukuri hasilnya. Sampai jumpa.